Tips bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri. Kenali dan hargai diri sendiri. Kenali kelebihan dan prestasi Anda serta hargai diri sendiri dengan mengakui nilai-nilai yang Anda miliki. Tetapkan tujuan dan capai mereka. Tetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai, lalu berusaha keras untuk mencapainya. Keberhasilan dalam mencapai tujuan akan meningkatkan kepercayaan diri. Tingkatkan penampilan diri, merawat penampilan fisik dengan menjaga kebersihan, berpakaian dengan rapi, dan merawat kesehatan dapat meningkatkan rasa percaya diri. Menguasai keterampilan baru, pelajari keterampilan baru atau tingkatkan keahlian yang sudah ada. Ketika Anda merasa kompeten dalam suatu bidang, kepercayaan diri Anda akan meningkat. Kelilingi diri dengan orang yang positif, bergaul dengan orang-orang yang mendukung dan memberikan dorongan positif akan mempengaruhi kepercayaan diri Anda secara positif. Ubah pola pikir negatif. Tangani pikiran negatif dan self-talk yang meragukan dengan menggantinya dengan pikiran yang lebih positif dan membantu. Jaga kesehatan mental dan fisik. Melakukan kegiatan fisik, beristirahat dengan cukup, dan menjaga keseimbangan hidup dapat memberikan fondasi yang kuat untuk meningkatkan kepercayaan diri. Hadapi ketakutan dan tantangan. Melangkah keluar dari zona nyaman dan menghadapi ketakutan dan tantangan akan memberikan pengalaman yang memperkuat kepercayaan diri. Pelajari dari kegagalan. Lihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Menerima kegagalan dengan bijaksana dan mencari pelajaran darinya akan memperkuat kepercayaan diri. Bersikap positif dan berterima kasih. Latih diri untuk bersikap positif dan berterima kasih atas hal-hal baik dalam hidup. Memiliki pandangan yang optimis dapat memperkuat kepercayaan diri Anda. Setiap individu berbeda. Jadi pilihlah cara-cara yang paling sesuai dengan situasi dan kebutuhan Anda. Ingatlah bahwa meningkatkan kepercayaan diri adalah perjalanan yang berkelanjutan. Jadi bersabarlah dan berikan diri Anda waktu untuk tumbuh dan berkembang.